Ini merupakan ketiga kalinya Presiden Joko Widodo berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat, yang sebelumnya sudah dikunjungi terkait dengan posko pengungsian dan memberikan bantuan kepada sejumlah masyarakat terdampak. Ini merupakan kunjungan yang ketiga kalinya untuk bisa memastikan bagaimana proses distribusi bantuan dan juga bagaimana relokasi dari warga terdampak. Saat ini Presiden juga berkunjung, memantau, melihat langsung, hadir bersama dengan masyarakat dari tenda pengungsian. Jokowi berdialog dengan masyarakat. Ibu. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Menteri PMK Muhajir Effendi. Terkait dengan penanganan pasca gempa Cianjur, Presiden Jokowi akan kembali memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Presiden memberikan bantuan kepada salah satu perwakilan pengungsi yang berada di tenda pengungsian. Dan juga akan mengecek bagaimana kesiapan tempat atau area relokasi rumah warga yang terdampak gempa. Hingga saat ini warga yang terdampak yang rumahnya mengalami rusak berat masih berada di posko pengungsian. Seperti yang Anda lihat saat ini merupakan salah satu posko pengungsian yang dibangun oleh pemerintah daerah untuk bisa mengakomodir dan menyalurkan bantuan kepada warga. Karena kita ketahui bersama gempa yang mengguncang Cianjur ini membuat sejumlah kerusakan, baik infrastruktur, rumah sakit, ataupun juga rumah warga. Ini merupakan salah satu tempat pengungsian dengan menggunakan tenda dan alas seadanya. Warga berkumpul dan juga berlindung untuk menantikan bagaimana nasib mereka ke depannya karena rumah mereka mengalami kerusakan berat. Hingga saat ini pemerintah juga masih terus memastikan daerah mana atau tempat tinggal yang bisa disiapkan untuk warga yang terdampak dari gempa Cianjur. Peristiwa gempa Cianjur ini menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo sedari awal telah memerintahkan kementerian terkait dan stakeholder terkait untuk bisa memberikan bantuan dan juga mengevakuasi korban. Presiden rencananya memerintahkan jajarannya untuk membangun 200 rumah tahan gempa untuk masyarakat terdampak gempa Cianjur. Guncangan gempa yang cukup kuat
ini melululantahkan sejumlah permukiman warga dan juga infrastruktur.